Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Fahmi dalam 30 Days of Summer episode ke-22. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh dua orang. Panas. Jangan diminum. Jangan sendiri. Dalam episode kali ini saya ditemani oleh dua orang yang sangat menunjukkan bahwa kantor kita ini sangat multirasial ya. Nah, yang pertama ada Jadi multi orang sial. Gak usah jaga dijaya sekarang. Oke, yang pertama ya saya Fami. Ini kita yang kemarin udah menceritakan kisah-kisah jahat dia. Takutan kita harus pulang. Tapi sekarang ada siapa? Ini ditayang dari kemarin udah ceritain cerita-cerita maksiat dia. Dan yang satu lagi nih, siapa coba? Siapa kira-kira? Halo, siapa mas? Nama saya Billion. Billion. Billion yang artinya miliar. Saya ngadep kamera apa ngadep mas ya? Suka-suka mas? Ngadep kiblat mas. Ngadep kiblat semua ya, saya dari tadi ngadep kiblat. Pertama kali. Mas Billion bisa perkenalkan diri secara singkat dulu. Nama saya Billion. Saya kontributor Tech Indonesia Games. So, kalau kamu bingung apa maksudnya kontributor? Kontributor itu adalah penulis lepas alias freelance. Celananya ya? Lepas sekarang. Mas, ini acara syariah mas. Kamu jangan. Oh iya. Tolong mas. Saya udah pake baju kokoh gini. Salah. Nah, Mas Biren kan menulis freelance ya? Iya. Kehidupan sehari-hari ngapain mas? Saya biasanya jadi ini, developer website. Developer website. Gila kan ya? Kita siap ini apa? Ketakuan di sini? Ketakuan bosnya gimana tuh? Gimana ya? Saya bingung nih mau sama salah jawab nih. Ini kalau saya salah jawab. Kita nggak mau menyebar maksudnya. Mudaratnya nggak ada kalau di dalam mulut saya. Manfaatnya nggak sih mudarat orang. Gue dipecat beneran. Jadi Mas Billion ini kerja di sebuah perusahaan internasional nggak sih lokal ya? Iya lokal. Sebagai developer website. Salah satu startup. Iya salah satu startup juga terkemuka juga. E-commerce ya? E-commerce. Yes. Yang depannya pasti, B itu ya? Iya depannya B, belakangnya L, belakangnya I. Terus huruf keempatnya sama kayak huruf pertama. Huruf kelima juga sama kayak kedua. Iya. Huruf pertamanya sama ketiga. Terus namanya.com. Nah kalau mau beli satu. Buka website yang tadi depannya B, tengahnya nomor 2L, nomor 3I, nomor 4B, nomor 5L, nomor 6I, tambah .com. Semua barang komplit di situ. Harusnya ini kok jadi iklan. Setiap hari Kamis, kamu bisa dapetin barang-barang diskon. Entar dulu kita dibayar nggak sih ini? Kita dibayar nggak sih ini? Ini bukan syuting iklan ini saya, perusahaan saya, website saya. Boro-boro mas. Oh bukan, mas salah. Oke serius, Mas Billion. Kau ini puasa apa orang? Saya puasa. Puasa main game. Puasa kan nggak punya duit. Puasa. Apa? Puasa main Dota. Kenapa mas? Selama ini kalau saya main Dota itu rasanya nagih mulu. Jadi saya nggak belajar, saya nggak kerja. Saya nggak bernafas, saya nggak melek. Jadi saya kalau main Dota itu rasanya waduh nagih bro. Jadi misalnya diajakin temen main satu game, saya iyain. Katanya terakhir aja satu game aja satu game. Ternyata saya dikibuin dua game. Cuma ini dua game yang terakhir. Saya dikibuin lagi. Ternyata tiga game. Saya main game yang ke 36. Habis game 36 selesai, dibohongin lagi, suruh main yang ke 37. Habis itu saya disuruh lagi main game ke yang nomor 3. Nomor 3 selesai, dibohongin lagi. Main lagi, 5 selesai, 56, dibohongin, suruh main terus. 56, main, selesai 47. Parah juga sih ya, itu masih lanjut lagi. Masih lanjut terus. Jadi tadi kamu sudah nyampe ke permainan ke
84 ya. 84 ya. Berhenti ya bisa tapi kan? Langsung puasa di situ. Oh, iya. Puasa di sahur. Oh, makanya puasa medotanya bukan puasa. Puasa medota ya, puasa medotanya. Cuma dari itu tak? Iya. Tahu apa hubungannya berpuasa Ramadan? Mau oh, puasa Ramadan. Kita sama-sama menyucikan diri. Kalau kita medota, itu kan maksudnya keluar semua. Oh iya benar sih. Campurnya ya, ya. Kita mati. Mati gitu ya. Buku. Ah, bubu. Astagfirullah. Terus CB, CB, opo, CB, Jadi gara-gara itu kamu sebenarnya puasa menahan diri itu dari nyampe berita itu. Nggak berita. Tapi abis itu kamu masih clean nih sekarang nih. Masih clean. Masih udah berapa lama ya? Saya udah hari ke 22. Hebat ya. Abis syutingnya mau berita ya? Eh, ini sahurnya mau mandota. Oh gitu. Oke. Jadi kan puasa mandota, nggak ada sahurnya, sahur mandota. Oh. Ini jam 6 buka mandota. Bukanya mandota gitu. Jadi selama nggak mandota ya hidup biasa, tapi sudah itu ya. Ya. Bagus sih. Iya, ntar masih mandota itu. Defense of the Ancient. Salah. Ini sekarang serius nih. Kalau kamu nggak tahu Dota sebenarnya. Dota itu singkatan Defense of the Ancients, yeah. Tapi Dota 2 yang ada di Steam nggak ada singkatan. Apa singkatannya tadi Om? Defense of the Ancients. Bukannya Udah. Jadi di Steam itu Dota 2 nggak ada singkatannya. Jadi namanya Dota 2 ya Dota 2. Oh, baru tahu. Karena Defense of the Ancients itu dipegang sama Blizzard namanya. Oh, iya. Ini mencerahkan pemikiran kita semua nih. Akhirnya acara kita bermanfaat. Blizzard ini menumbuhkan ya? Temannya Polak Candil apa? Sebenarnya itu orang jayus sih dari mana? Sekedar informasi kalau kamu merasa jokesnya terlalu tua, bapak yang satunya memang usianya sudah jauh semua. Jadi mungkin kalau ada yang ketawa ya penonton-penonton yang 30 tahun ke atas ketawa ya. Umuran kita ini ya angel ya. Kenapa memaksa gitu? Astagfirullahaladzim. Jadi sih ya kita ada satu konten bermanfaat ya. Jadi informasinya mending kalau Dota 2 tuh ya singkatannya? Gak ada singkatannya. Itu aja sih. Itu aja? Iya. Kurang lebih mau tuh yang bisa dikali ini. Jadi ya jangan lupa untuk klik like dan share dan subscribe. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.